kami adakan memantau dengan Pak Camat dan Pak Ramil. Kabupaten aman lancar, masyarakat antusias untuk hadir. Jendela Jateng, media informasi. Untuk pengamanan Kafling Teknik sendiri gimana dan untuk kondisi kartu sudah? Alhamdulillah untuk pengamanan Kaplinek untuk tahun ini, tahun 2023 ini yang pertama kali yang diselenggarakan Mustika dengan Pak Camat. Alhamdulillah dapat puji. Dan setelah kami adakan pemantau dengan Pak Camat dan Pak Ramil dan Kapolsek dengan rekan-rekan anggota pengamanan, antusias masyarakat luar biasa dan mulai dari pertigaan Gebungan sampai di pertigaan Keraton Kartosuro, alhamdulillah padat sekali. Dan malam ini sampai menjelang pergantian tahun baru 2024, alhamdulillah relatif aman terkendali, tidak ada kejadian menonjol dan tidak ada tanda-tanda dari masyarakat yang menggunakan knalpot brong di wilayah Kartosuro, alhamdulillah aman terkendali. Untuk kondisi di Kaplinek ini seperti apa, Nen? Untuk kondisi malam ini, alhamdulillah, saya dari ujung ke ujung, mulai dari Nanirjo sampai perempatan, Kartosuro aman lancar, masyarakat antusias untuk hadir acara malam tahun baru ini. Ini pertama kali di Kartosuro diadakan. Mudah-mudahan kita evaluasi ke depan, tahun 2024 nanti perubahan berikutnya akan lebih ramaikan lagi sehingga masyarakat antusias untuk hadir malam ini. Untuk pengamannya ini sendiri didukung dari mana saja ini? Untuk dana ini dari masyarakat sendiri masing-masing luar biasa antusias, tidak ada dukungan dari yang lain, masyarakat masing-masing yang ingin akan berbuat malam ini tidak ada dukungan. Untuk pengamannya ini, pengamanannya ini di untuk pengamanan personel dari mana saja? Alhamdulillah TNI Polri tetap kita gerakan.
tambah Linmas, tambah dari KSD dan teman-teman relawan dari Puskesmas, relawan untuk Sopati, relawan Greget, ada semua di sini tampil ikut bagian. Tanggapannya dengan adanya Kafe Night ini seperti apa? Ya, alhamdulillah masyarakat sangat antusias. Terbukti masyarakat malam hari ini merayakan Car Free Night di Jalan Selamat Riyadi, Kartasura, Tumpah Kuah. Dan alhamdulillah masyarakat merasa bangga dan senang. Di panggung di tengah mendekati pesta kembangan tahun depan, tahun baru, mudah-mudahan ya tetap semangat dan sukses kelas suatunya. Siap. Tanggapannya dengan adanya Kafe Night ini seperti apa? Alhamdulillah antusias dari warga sekali yang hadir dan beberapa event kita sediakan untuk tiga sebenarnya. Nanti kita evaluasi untuk tahun ini. Terima kasih. Tanggapannya sebagai masyarakat Kartosuro dengan adanya Kafe Denek ini seperti apa? Wah, saya senang sekali, bangga bahwa pimpinan Pak Ekwan Kabupaten Mono mengadakan Kafe Denek